Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, akhir-akhir ini di sini tuh hujan kalau malam dan ya kalau pagi itu dingin banget guys. Sampai saya mampet terus ketika syuting ya dari kemarin-kemarin karena memang di sini dingin banget guys kalau pagi ya, apalagi habis subuh ya. Saya record ini jam 5, jam 6 ya, jam 5 sampai jam 6, jam 7 itu masih dingin sekali di sini guys. So nggak ngerti juga karena hujan ya. Jadi kalau suaranya agak-agak sengau gitu nggak apa-apa ya guys. Oke, kembali lagi di hal-hal viral yang ada di Malaysia guys. Di sini daripada Wani Channel. So ada beberapa video guys, jom kita tengok bersama apa saja yang sedang viral di Malaysia. Jom kita tengok, let's go. Oke, ini video yang pertama guys. Gelagat suami membebel sambil lipat baju undang tawa. Tengok apa yang sebenarnya berlaku. Oke. Nah, ini video yang pertama ya. Suami sibuk melipat baju sambil dirakamkan istrinya. Berletia. Apa yang menarik perhatian ialah lelaki itu mula membebel tanpa henti melihatkan perangai si isteri. Malah dia sempat memeli isterinya yang hanya berdekah mendengarkan bebelannya itu. Dalam masa yang sama, lelaki itu masih lagi meneruskan rutin melipat bajunya itu walaupun ketika membebel tanpa henti. Lebih melucukan, dia juga siap membebel tentang perangai isterinya yang suka bermain telefon di mana dia sendiri tiada masa untuk melakukannya. Okey. Meninjau di ruangan kom. Okey, sekali dia bebel kalah perempuan. Dan gelagat lelaki itu yang kuat membebel turut menghiburkan netizen yang menonton. Tak betul tak pasal. Okey, berarti apa pun tangan tu jalan. Ya. Yeah. Pandai ke force orang lelaki dia macam. Isteri-isteri ku yang tengah buat kerja. Kan? Seronok dah jadi isteri syuhada? Seronok sangat. Tapi lagi seronok jadi syuhada. Siapa? Syuhada duduk atas sofa, boleh main TikTok, boleh main IG, boleh buat story. Pun sampai tak ada pegang handphone, tahu tak? Syuhada kan bos. Oh, ceritanya. Ceritanya dia tu kayak berperan sebagai istrinya gitu mungkin ya. Ceritanya kalau jadi syuhada, kenapa lah menjadi isteri ya? Bosan lah jadi seorang perempuan ni. Jadi bos yang syuhada kan seronok. Semua benda relax je, anak tak kacau. Aku buat perang macam semua. So pandai sangatlah abang ni. Nak kacau, nak buat kajau tu, nak buat kajau ni. Nak buat pun tak senang, handphone pun tak sentuh. Handphone cah pagi 100% sampai ke malam, duduk 100 tu lah. Tapi jadi syurga seronok main handphone, cah 100%, 2 jam lah habis 100%. Oh, antara lama lagi ya? Amboi! Okay, keren sih actingnya gitu kan. Nah di sini dengar, okay, dengar bini beletiak, beletiak, beletiak tu apa guys? Dengan bini, dengan laki beletiak, beletiak itu mungkin macam mengoceh gitu kan? Saya tak faham juga lah. Okay. Alright, itulah tadi gelagat suami ya, membebel sambil lipat baju undang tawa. So memang betul lah, maksudnya adalah ketika istri itu ya, kita sebagai suami dan ada seorang istri, maka ya tiap hari mereka memang sibuk menyibukkan diri untuk merawat anak-anak dan juga istilahnya merapikan ya, istilahnya pakaian-pakaian kita dan lain sebagainya, memasak dan lain sebagainya kan. Tak ada masa untuk pegang handphone-handphone. Ada masa untuk pegang handphone mungkin apabila malam anak-anak dah tidur macam tu kan. So terima kasihlah buat para isteri yang senantiasa setia kepada suami dan istilahnya melayani lah, maksudnya dalam hal menata rumah dan menata rumah tangga serta mendidik anak-anak kita. Kita ucapkan terima kasih sangat-sangat lah. Okay, di sini ada sebuah video lagi guys yang kedua, yaitu suami menyayat isteri melatah kira duit. Tengok apa reaksi anda tu. Okay, kayaknya di sini banyak kan suami ya yang sekarang ini yang viral. Oke, jom kita tengok guys, let's go. Alright. Kelihatan seorang wanita yang baru saja ingin memasuki kereta sambil dirakamkan suaminya. Oke. Dalam masa yang sama, dia turut dilihat sedang memegang beberapa wang kertas di tangan seperti baru saja membayar sesuatu.
Tidak lama kemudian lelaki itu mula mengusik isterinya itu sehingga membuatkan dia melatah. Lebih melucukan, wanita itu mula mengira duit di tangannya dengan laju gara-gara terkejut diusik oleh suaminya itu. Okay. Gelagatnya yang mengira duit dengan laju itu turut membuatkan si suami berdekah melihat reaksi spontannya itu. Okay. Sehubungan dengan perkongsian tersebut, ada juga netizen yang berseloroh gayanya mengira duit itu mengalahkan mesin ATM dengan gaya. Oh, kasihan akak tu, jangan marah. Alahai, nasiblah suami akak tak suka menyakal. Okay, so latah akak tak teruk sangat. Terkadang dia bagi salam pun jadi melata. Okey. Kaget loh guys, bener kaget banget sih itu. Di suaminya. Ekspresinya gitu loh, kita lihat, ya Allah, kasihan lah. Coba kita stay lagi lah. Langsung guys, memang aduh tak tahulah. Ya Allah, kasihan sangatlah. Okay, so itulah tadi video kedua guys, suami menyakat istri. Kalau tadi sebelumnya itu suami yang memerankan istri, nah sekarang ini gitu kan. Ya Allah, kasihan sangatlah makcik ini. Tapi lucu gitu. Oke, jom kita tengok video yang selanjutnya guys. Let's go. Oke, istri pinangkan madu untuk suami. Bila ada saja kisah berpoligami tular di media sosial, majoritinya pasti akan mula mempersoalkan tentang perasaan istri pertama. Okay. Walaupun kadangkala ia berlaku tanpa kerelaan orang rumah, ternyata banyak pasangan yang berkongsi suami atas persetujuan istri sendiri. Aha. Menurut lelaki tersebut, pasangan baru ini dipinang sendiri oleh isteri pertamanya. Kedua-dua wanita kesayangannya itu dilihat memakai busana berwarna putih serta kasut yang sedondon sewaktu majlis tersebut berlangsung. Okay. Video berkenaan ternyata mencuri perhatian ramai orang sehingga ada individu yang mula membuat spekulasi sendiri mengatakan wajah isteri pertama membendung seribu kesedihan. Menyedari hal tersebut. Mana adalah, dia cakap kan memang dia yang meminang kan, dia yang memilih. Sebut, wanita itu akui langsung tidak bersedih hati, malah gembira mempunyai teman. Okey, sebagaimana kenyataan daripada saudari kita ni, isteri pertama cantik, manis. Di wajahnya membendung seribu kesedihan. Ya ke? Okey, kita tanya tuan punya badan kan. Okay. Adakah anda sedih? Kenapa nak sedih? So, anda yang carikan ikhlas hati? Ya, ikhlas hati. Mana? Best tau, ada kawan lagi. Mana orangnya? Tu. Okay. Okay. Dengar sendiri. Ya, tak perlu nak sedih-sedih. Kena happy tau. Lagipun, kita punya keluarga bertambah. Bila dah bertambah tu meriah lagi. Nanti dapat baby lagi. Tak sabar nak dapat baby. Ah, nampak tak? So, harap terjawab lah. Okay? Okay, bye-bye. Bye-bye, bye-bye semua. Cepat. Bye. Okay guys, video yang ini kayaknya, aduh gimana ya? Isteri pinangkan madu untuk suami, dia yang juga pilih guys macam tu. So mungkin ya bukan kesedihan tapi kesenangan lah. Sebab ni sama-sama lah. Maksudnya dia yang pilihkan macam tu. Jadi bukan kesedihan tapi kesenangan karena bertambahnya keluarga macam tu. So nanti ada baby juga. Alamak. Okay. So ya aneh-aneh aja gitu. Tapi ya jarang 1001 gitu yang ada gitu. Okay, jom lanjut ke video selanjutnya guys. Oke, di sini ada video selanjutnya. Netizen puas hati dengar pemandu sound balik wanita buat hal dekat tol. Oke, jom kita tengok guys. Ini lagi viral banget di Malaysia. Kita tengok bersama. Let's go. Satu perkongsian di laman TikTok ini telah menarik perhatian ramai netizen berkenaan dengan isu tak bagi signal di jalan raya. Seorang pemandu wanita yang dipercayai membawa pacuan empat roda telah turun daripada keretanya semata-mata untuk sound pemandu belakang kerana tidak memberi signal ketika ingin memasuki lorong di kawasan tol.
Tetapi yang menjadi masalahnya bukanlah pemandu kenderaan belakang itu, kerana jika dilihat, dia memang sudah berada di jalan atau lorong yang betul. Wanita itu yang masuk dari lorong kiri ke kanan. Okay, biasa kayak gini juga terjadi guys, ketika saya mau masuk pintu tol itu tiba-tiba nyerobot aja, dan ini bahaya banget lah. Bahaya banget. Jadi bukan salah daripada mobil yang di belakang, tapi yang di samping itu ke sini gitu kan. Nah, itu salah banget karena itu bisa ditabrak dari belakang, guys, macam itu. Menurut video tersebut, sedikit pertengkaran telah berlaku antara wanita itu bersama pemandu kenderaan belakang. Okay. Walau bagaimanapun, tindakan pemandu tersebut yang membalas dan marah balik wanita berkenaan telah mengundang rasa puas hati dalam kalangan netizen di ruangan komen. Okay. Nah, kita tengok ni. Ah, kan. Yang salah siapa? Tuh, mana ada macam tu? Alamak. Berhenti dia. Apa pasal lah? What signal? I'm on my lane. You from there? Come here. What's that? Why do I need a signal when I'm going straight? You never learn how to drive, is it? Nah. Whatever lah, go lah. People late already lah. Ada gitu. Okay, masih kenapa dia? Oh, nggak apa-apa. Okay, so, aduh, gimana itu guys? Istilahnya yang salah dia, kenapa dia yang marah-marah gitu kan? So kita boleh lihat tadi bahwasannya dia itu udah jalan di sini gitu kan? Nah, tiba-tiba ini gini, set, alamak, ya nggak bisa lah. Kalau itu yang salah ya tetap yang nyerobot itu loh, itu yang salah gitu. Jadi memandu itu kalau masuk ke jalan tol, jangan sampai kita menyalip gitu. Jalan aja ke depan gitu, lurus, jangan masing-masing gitu kan. Okay, so ya, hal-hal kayak gini nih harus diviralkan guys. Karena apa? Itu juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi kalau kita mendapatkan istilahnya menengok video ini, oh tak boleh macam tu, yang salah siapa, macam tu lah. Dan memasang dashcam, ya dashboard cam itu sangat-sangat bagus sekali untuk kereta kita, sehingga kita boleh merekam juga siapa yang salah, nanti kejadian-kejadian pun ada terekam macam tu lah. So itulah tadi hal-hal viral yang ada di Malaysia ya, dari gelagat-gelagat para suami dan istri yang mencarikan madu untuk suaminya, dan yang terakhir adalah hal yang aduh gimana gitu kan. Pemandu yang ya kita harus tahu lah, lesson kita itu kan ada lah, dalam rambu-rambu polis pun ada, lalu lintas pun ada, kita kena belajar macam tu. So ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan jangan lupa share ke sosial media teman-teman sekalian di Facebook, Twitter, WhatsApp dan lain sebagainya. Bagikan ke grup-grup ya teman-teman, biar rame gitu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.